Halo, halo semuanya guys. Jadi setelah 3 hari istirahat, kita di GBK lagi nih. Ya, setelah Jepang ya. Ya, kita mau support timnas lagi dan ini pertandingan terakhir ya tahun ini. Lawan Arab. Semoga menang ya. Optimis menang sih. Tapi pasti hari ini bakal banyak drama ya, jatuh-jatuhin itu aku yakin. Enggak lah, semoga mainnya inilah. Fair aja ya. Semoga. Enggak mungkin. Yaudah, sekarang kita masih tetap nih datangnya kecepatan ya. Baru jam 2.10. Masih belum terlalu ramai sih itu. Ya, kita mau makan dulu ya di sini, nge-meal ya. Coba lihat ada makanan apa aja di sini dan ngopi dan langsung kita masuk ya. Iya, betul. Oke, let's go. Mau lihat dulu ya, banyak banget nih makan. Tukang bakso, mari. Ke sini ya, makin pas. Pengen jeruk juga. Jeruk. Pengen kayak es gitu dulu ya, soalnya kepanasan malah tadi panas banget di jalan. Iya. Jadi kita ingin aja dinginin di dalam. bakso Malang aku mau. Mana? Oh iya. Yaudah yuk. Yuk. Seng, kamu makan sambil nyanyi, abang tukang bakso. Abang tukang bakso, mari. Harusnya siapin channel apa? Pakai apa kan? Beda kayak, berarti namanya Maria Pais, Maria Pas. Hai. Nih? Hai. Maria Hai. Nih, udah mulai hujan kok. Ya. No, orang udah pada bubar-bubaran. Adamnya kayak kemarin. Ya, kita mau makan dulu ya, ngisi perut. Abis itu langsung ke sana ya. Ya. Antri. Antri baru. Tadi open gate-nya jam berapa sih? Kata jam 3 ya? Ya, tapi jam 4 paling. Ya, masih sejaman lah. Antri guys, ini. Sampai sana loh, sampai sana dalamnya. Apa mereka tutup pintu ya? Sebelumnya banyak kan pintunya. Biasanya nggak segini. Iya. Ini sampai sana lah. Tadi, duduk aja ya. Tapi ada orang kasih gratis lah. Iya. Buat supporter. Kita udah antri guys. Tuh. Ini rame banget tuh. Puter kayaknya. Kayak ini ular. Ular tuh muter banget. Aduh. Tapi semoga enggak hujan. Tapi kayak ini sih bakal hujan nih tuh. Aku kamu ada jas hujan gak sih aku di sini? Pokoknya setengah nunggu nggak lama, semuanya langsung kabur ke sini. Antrinya nggak jadi. Aku kepisah sama Maria. Karena benar-benar pisah ya antara cowok dan cewek. Nah, kayaknya dia di sana. Oh, di sini. Sayang. Kita kepisah. Oh iya. Kamu udah ya? Oh, iya, udah. Di belakang banget. Enggak, aku di. Mama mau foto-foto sendiri dulu. Cowok lebih cepat sih. Walaupun antrenya banyak. Iya. Wah. Kita cari gate kita ya. Banget ya. Jadi kita cari gate kita. Kita udah masuk, guys. Tapi kali ini kita beli tiket sebelah Ultras. Ya, jadi kita agak di corner ya, tapi dekat, nanti aku mau sapa Tong Kai. Ya udah enggak di atas lagi. Ya. Jadi pintu masuk beda nih. Kalau lihat. Ya, dan kita kan ada tempat duduk nih. Nomor duduk ya. Jadi kita enggak perlu 4146 aku sana. Jadi kita enggak perlu ini antri. Aku Pak 46 sih. Kita udah duduk nih, guys. Look. Benar-benar di belakang ya. Tapi nanti pas tujuannya sih pas mereka keliling ya, mereka berhenti di sini loh.
di depan kita loh. Rencananya siapa? Rencananya. Rencananya. Gue sampai pakai sepatu tinggi ya biar gue kelihatan. Ini lihat tuh ada drum tuh. Pokoknya kita dekat Ultras ya, nanti kita nyanyi nih sama mereka tuh ada drum. Semoga mereka nggak gisering kita ya, kita duduk sesuai tempat. Tapi nanti katanya bisa aja kan mereka ini ya, tuh tempat ini ya. Paling nggak nanti geser lah. Ya, semoga nggak ke belakang ya. Kalau lihat nih ada tali nih. Ya tuh. Jadi katanya sih biasanya batasnya dari sini sampai tali. Jadi ini Ultrasnya sampai situ tuh. Cuma masalahnya kita dapat tiket di sini kan. Ya, jadi dapat. Ya sesuai. Udah hujan sayang. Udah hujan ya. Kayak kemarin berarti ya. Yuk. Tribun Selatan. Siap bang, siap. Bagaimana? Kita pindah ya. Kalau mereka maju mah kita nggak bisa itu. Banyak banget dan mereka kayak fisiknya gede dari aku. Lebih. Ya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh ya. Apa namanya? Disuruh kerja sama gue. Ya. Nempel. Supporter Indonesia, supporter Arab, supporter Indonesia. Banyak di Jepang kemarin ya. Iya. Memang kayaknya Australia lebih banyak orang Jepang tinggal di Indonesia. Iya. Paling-paling pasti di Australia. Yeah.
mata melulu. Drama. Ya udah kayak pengen istirahat. Kita keluar dulu nih, babak pertama selesai ya. Kita mau cari angin soalnya di sana agak ini ya. Panas. Panas. Di sini ada makanan loh, ternyata. Kalau di atas kan di paling upper nggak ada ya. Di sini tuh enak-enak loh. Ada kayak ini ya. Mau nggak? Oh, di situ juga ada. Berarti kalau duduk di bawah masih boleh ngemil nih. Boleh beli nih. Kalau capek. Oh, ini minuman ya. Kamu mau enggak? Kasih. Tadi bawa dari minimarket. Iya. Yeah. Bahaya nih.
setiap satu minit ada yang jatuh loh. Iya. Iya kan? Tuh, aduh bahaya banget ya. Oh ini. Takutnya yang jurinya lebih lama, tadi aja 8 menit, gila lama banget ya. Tapi kenapa pas kita jatuh ya gak kasih apapun ke ini ya, kayak free shoot atau corner, tapi ke tentunya ya arah setiap kali jatuh. Iya. Yeay. Oh diganti sayang ya. Diganti sama siapa? Enggak sih. Muter ya. Oh, lu bukan dikasih tahu. Kasih tahu apa? Zandio. Zandio coba banget muter ini. Muter apa? Coba deh. Sayang mereka pada buka baju. Hapner merah sayang.
Fajita. Benar-benar ini ya. Kartu kuning kedua Hapner. Karena bola seperti ini kita nggak pengen lihat. Itu nggak bagus. Kayak jangan ditonton ya. Jangan siapa? Jangan ditonton kalau kayak gini. Iya jangan ditonton lah. Itu kan itu nggak bola itu apa? Dapat uang tambahan orangnya. Oh dikasih. Tuh semuanya terbalik. Udah gak sabar. Ini paling dekat lihat Tomai. Oh, mau say good apa? Thank you ya. Yeah. Biasanya aku shootnya di atas nih sama Ria tuh, di atas itu di tengah-tengah ya. Duduk aja. Sekarang berdiri full berdiri. Enggak, kita biasanya kalau di atas kita itu berdiri pas ada momen lagi deket gawang ya. Tapi kalau di situ berdiri terus.
nyanyi terus, berdiri terus. Dan tadi paling seru momennya ketika kita itu nggak mau lihat, nggak mau nonton lagi. Iya. Itu paling kayak gimana sih? Kayak kita tuh putar balik nih dan nggak lihat gitu. Nggak mau nonton gitu. Nggak mau nonton ya. Karena memang tidak adil ya. Iya, kayak kita protes gitu. Iya, kita protes. Sampai mereka sampai main 10 orang loh kita ya. Timnas 10 orang dan tetap bertahan 2 poin, 2-0. Nanti tinggal lawan ini, Bahrain sama Cina, tapi tahun depan. Bahrain seru. Kita datang nih. Kita punya balas dendam. Balas dendam. Dendam, ya. Kita punya apa, Indonesia punya masalah ya sama Bahrain. Kita juga punya masalah. Sebagai supporter ya. Aku enggak ngerti ya kenapa. Enggak, aku ngerti sih, cuma kayak kok tunjuk banget gitu wasit-wasitnya kepada negara Arab ya. Mereka kok tunjuk banget cintanya gitu. Kayak tunjuk sampai kan bisa aja ya kayak hidden love gitu. Kayak enggak usah tunjuk banget ya, tapi ini kok tunjuk banget kok. Jangan harap pakai lipstick sama cewek itu. Lanjut. Dia enggak lihat. Ketawa. Oke. Okay. Okay, apa kayak suara aku udah habis sih? Ya, udah. Besok kayaknya kita ininya dengarkan. Tapi Indonesia menang udah. It's worth it lah. Worth it banget. Oke, okay, mungkin itu aja guys dari kita hari ini, bola tahun ini ya. Oke, okay, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye.